Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Apa kabar teman-teman semua, para pekerja, tukang bangunan, kuli bangunan? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, murah rezeki. Oke teman-teman, inilah progres kita ya, lagi penyelesaian pemasangan batu ya. Ini udah tinggal batu terakhir sedikit lagi, baru pengemal-pengemalan, pengecoran kelanjutan. Setelah itu kita lakukan pengecoran ring balok atas teman-teman ya, dengan ketinggian bangunan 3,20 batu ya, dengan ring balok 340 karena kita sesuaikan dengan model rumah. Oke teman-teman, di sini kita menyambung letter U ya, sudah ada dinding tetangga yang bertemu, jadi itu kita ikutkan separuh karena rumah yang sudah jadi ini adalah rumah orang tua dan yang baru ini adalah rumah anak, jadi tidak ada salahnya gandeng satu dinding ya. Oke teman-teman, inilah progres pemasangan batu kita ya. Rumah ini dengan tipe 60 5x12 ukurannya teman-teman ya. Fasilitas kamar 2, kamar mandi 1 ya, dapur, teras depan, dan ruang penjemuran belakang. Ini progres teman-teman ya. Mengapa kamarnya digandeng? Agar ruang tamu terlihat luas teman-teman ya. Karena pada umumnya di sini Sumatera, tepatnya Tanah Karo, dalam adat perkumpulan di rumah wajib ruang tamu diperbesar karena rame saudara-saudara sanak yang akan berkumpul teman-teman ya. Makanya kita gandengkan gini supaya bisa mendapatkan ruang tamu yang luas. Ruang tamunya ini atau ruang keluarga sudah terbagi dua teman-teman ya. Letter L depan dan di sini yang luas 3,5 x 8 luas teman-teman ya. Dan ini area dapur, kamar mandi. Oke teman-teman, bagaimana progres selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan juga jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.